Okay, assalamualaikum. Saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak pasang jaring ketam. Jaring ketam ni saya beli dekat Shopee. Tengah ada harga RM10, RM15. Dan juga ada yang panjang 2 meter, 1.5 meter. Saya punya ni 2 meter. Jaring ketam ni sesuai untuk kita gunakan untuk mancing ketam pantai ke muara ke, terutamanya tempat-tempat yang tak berbatu, tak banyak structure kat bawah kan, sebab nanti dia akan sangkut. Kalau pantai memang cun, pantai memang cun sebab dia tak ada batu tak apa kan. Kita baling tu, kita tarik, dia ketam-ketam akan sangkut. So ini bila kita beli packing dia macam ni. So banyak kita perlukan ialah jaring ketam dan juga batu ladung. Batu ladung ni tengok saiz joran kita dan tadi kita. Saiz saya pakai saiz ni nombor 4 dan lonjong ni nombor 4. Supaya senang lah bila kita dia ada weight untuk kita baling kan. Tapi make sure joran kita tu heavy action, panjang dan juga tali tu saiz kasar sikit kan. Kalau boleh braided. Ni datang macam ni. Okey, buka kan. Ini ialah sebenarnya ialah sarung tempat kita letak umpan. Kalau boleh cari yang beli yang jenis panjang lagi kan. Panjang ni kan. Ikan kadang kita potong tu dia agak panjang lah. So ni kira ngam-ngam lah. Dia sendat sikit. So dia jenis mencerut kan. Bila kita tarik dia lock lah. Okay. Ini tu. So ni jaring dia. Okay, macam mana tali dia. Kita buka. Sebelum tu di sarang ikan ni kita kena usahakan kita gantung batu ladung dekat sini eh. Tali yang dia bagi tu biasa ikat biasa je. Simple ikatan je. Tak perlu complicated sangat dan dia lekat. Okey, dia akan jadi macam ni. Okay, paling terletak dia akan jadi weight dia ada dekat sini. Macam tu je. Kat bawah ni kan, dia macam ni kan. Okay. Yang tali ni ikat dekat swivel. Ikat bagian luar ya. Dia tak apa. Ikat pun simple je. Janji dia melekat, dia tak tercabut. Ikat yang susah macam kita nak ikat macam kain ke apa kan. Just pintar-pintar. Okay, macam tu saja. So, jaring ni dia akan jatuh. Dia akan dia manjang buka macam tu kan. Umpan dia kita guna dengan sate. Ikan ni tak perlulah elok sangat ke apa. Beli yang murah je. Tapi biasa saya guna ikan sardin lah. Ikan ni, apa ni? Ikan selayang lah. Kelantan. Beli yang kecil-kecil tak apa.
potong kecil-kecil. Potong kecil-kecil. Perut dia semua masuk ke dalam. Bagi dia bau itu. Apa umpan tu berbau kan. Okey, buka. Masukkan umpan. Masukkan umpan. Umpan banyak tak apa, sampai muat lah. Kalau tu sebab rasa suka yang jaring lagi besar, lagi banyak masuk kan. Dia ada bau kuat-kuat. Macam tu, bila kita tarik, dia auto menjerut. Kita tak boleh ikat lah. Ha, dia macam ni eh. Dia ada batu ni, dia akan auto menjerut. Jadi, ke main line. Benar kan? Okay. Itu sahaja. Kita tengok video yang saya strike ketam tu lah. Ikan bermanfaat. Okay. Semoga bermanfaat. Macam biasalah. Like, share tu. Ni, tempat saya ni, Teluk Senangin. Memang cun. Sesuai untuk mandi, sesuai untuk mancing, riada, relax. Cuma, tengok lah. Macam gelap sikit lah. Okay. Terima kasih.